pasti teman-teman di rumah lagi pada nungguin sejam sebelum buka puasa. Karena kita pasti uploadnya jam 5 sore ya kan. Kamu padahal yang minta banyaknya abis ini loh. Nggak boleh. Biar orang-orang abis buka puasa itu langsung terawih sama sholat maghrib, sholat isya, terawih. Terus kalau malam ngantuk ya kan. Makanya sambil nunggu, sambil kelaparan biar buka puasa makin mantap. Nah, hari ini gue lagi buka puasa di Four Points Hotel. Ah, kok belum nikah udah di hotel berdua? Siapa bilang? Kita numpang buka puasa doang. Jadi buat kalian yang di Jakarta pengen buka puasa bareng sama teman-teman, karena Four Points lagi buka kayak semacam paket iftar ya. Pilihannya macam-macam. Lo bisa lihat pilihannya ada berapa aja makanan yang tersedia di sini. Ini dia makanannya apa aja. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello Ramona, I reach through mysterious seas. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me. Nah, kemarin kan gue udah bikin kayak semacam challenge buat kalian semua untuk ikut vlog, tapi videoin kalian sendiri lagi makan. Hari ini kita udah ditemenin sama dua orang teman sebungkus yang udah ikutan. Ada? Oke, ini dari ini Fahri. Fahri itu dari channel Pulang Kampus. Hai, gue Salma Nufatska. Makasih banget buat Bungkus Network udah adain giveaway buat bikin video yang makanannya bikin ngiler. Nah, kalian yang mau follow Instagramnya Salma, ada Salma apa? Salma underscore Novars. Karena semenjak dia bikin post video kemarin, abis selanjutnya dia bakal post video lagi kayak gitu ya Maya. Ya Maya, ditunggu ya Maya. Ya, di Instagram Salma Novas. Nah, yang sebelah gue Fahri Pulang, Fahri Arifin dari channel YouTube Pulang Kampus. Kalian harus subscribe karena dia bakal bikin video setiap dia pulang kampus ya, Fahri. Dia masih anak kampus, jadi pulang kampus ngisi waktu makan. Iya sih. Jadi yang pasti dia bakal lebih sering upload daripada aku, karena kalau sama siswa waktunya masih banyak yang oke ya, masih banyak kosong ya. Iya enggak? Lo harus sering upload ya, Far ya. Oke, kalian subscribe sekarang juga channel Pulang Kampus punya Fari, oke? Nah, kan dari tadi kita nih yang nge-vlog kan. Kalian bosan enggak sih? Bosan enggak ya kira-kira? Mereka pada ngeliatnya kita doang yang nge-vlog gitu kan. Mendengar kamu ngomong itu cukup menyenuhkan. Bosan aku dengar suara kamu. Awas sih. Di belakang video gue hajar lu. Nah, ini kan kita udah kedatangan dua teman kita nih. Saya enggak sih kalau enggak diajakin nge-vlog? Kita bakal dengar Salma sama Fahri nge-vlog abis ini, oke? Oke. Kita lagi mau makan mie ayam dari Hotel Four Points. Ini mie ayamnya agak... Mie ayam lu gede sih. Gue mangkoknya kecil. Dia aku mangkoknya ini kan. Kirain aku makan soto. Bukan kerupuk. Enggak, aku ngambil sendiri sih. Ngambil sendiri. Tradisional sendiri. Ini kuahnya sih agak sedikit pekat kuningnya ya. Terus tadi gue udah additionalin kerupuk. Ini sih versi aku aja. Terus sama sambal, kayaknya sambal terasi. Sambal belacan katanya. Oh, sambal belacan. Ya, terasi deh, terasi. Terasi sih, bau terasi. Iya, nasi tadi dulu. Aku pikir ambilnya di sana, dekat kerupuk, Kak. Nah, minyak kuning ini ya. Ya, terus. Nah. Ayamnya kan? Stop. Enak banget. Dari tadi udah nyobain apa aja di sini? Tadi nasi kebulinya, kayak daging sapinya itu ya. Terus
ayam chicken shawarma sama dessertnya tadi es krim sama kayak kayak kecil gitu sih. Gimana so far? Good. Apa namanya? Review jujurnya enak semuanya. Nah, ini kan abis tadi yang cantik sekarang yang ganteng. Amin. 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 Waduh. Bang idola. Zoom-nya gini. Silakan dimulai aja sih. Nah, gimana nih? Oh, video ini. Boleh, di sini boleh, ya. Boleh. Jadi sekarang gue mau nge-review dessertnya yang ada di Four Point Hotel ini. Yang pertama ini ada cake-nya. Nih. Kalau dari tampangnya menarik banget sih. Cobain ya. Cobain kayak lagi. Dan ini ada coklatnya. Jadi jangan dikira kepanjangan ya. Nah, bukan kepanjangan, bukan cuma garnish doang, tapi ini bisa dimakan. Kalau dari cake-nya yang gue makan itu enak banget. Kenapa? Karena ini rasanya mocha dan gue emang suka yang kayak kopi mocha gitu, makanya ini pas banget gue ngambilnya. Yang kedua ada juga yang ada coklatnya ini. Nah, kita langsung cobain aja ya. Oke, sip. Sebenernya rasanya gak jauh beda. Cuman perbedaannya aja, ini dia dikasih ada saus coklatnya di sini nih. Nah, ini yang ngebuat jadi beda dan jadi menurut gue ini lebih enak sih daripada yang tadi. Nah, kalian kalau kesini harus cobain ya. Nah, yang terakhir adalah dessert dari Mesir namanya Umiali. Nah, dessertnya ini dari tempat jauh banget. Mbak, kita harus cobain ya. Rugi kalau enggak. Ini kayak creamy-creamy gitu, guys. Eh, sorry. Ini kayak jenis roti, kayak ada roti, kayak croissant-nya. Oh, croissant sama ada almond-nya. Kalau dari rasanya ini ada jahenya, terus kayak gurih-gurih gitu. Ada manisnya, ada gurihnya. Pokoknya kayak enak sih, guys. Enak di badan ya? Iya. Kan kalau di sini udah manis-manis banget, nah ini ada gurih-gurihnya dikit, ada manisnya juga, jadi pas banget. Jadi kalian kalau kesini harus ambil semua menu ini. Karena udah terekomendasi lah ya. Enaknya liat pokoknya pari ya. Coba balik lagi. Aduh. Ini aja deh. Thank you Four Point Hotel. Enak. Jadi di Four Points kalau kalian biasanya di hotel buka puasanya, gue biasanya buka puasa gorengan, ada men gorengan di sini men. Mereka nyediain tahu isi sama bawang sayur, terus ada pakai bumbu kacang sama kecap sambal. Sambal kecap. Mantap sih. Mereka gorengannya selalu hangat karena di bawahnya dipanasin terus. Yang manis juga ada tiramisu cake sama kunafe. Ini kunafa apa kunafe gitu. Pokoknya kayak sebanyak semacam makanan dari Timur Tengah. Pancake ala Timur Tengah kali ya. Kenapa bandung kunafe gak kayak gitu ya? Gak tau deh. Ini namanya shawarma, jadi bentuknya tuh kayak kebab gitu. Nah, karena di sini itu kan lagi bulan Ramadan, jadinya makanan-makanan di sini tuh nuansanya tuh nuansa Timur Tengah gitu, Arab-Arab. Jadi kalian bisa nemuin kayak gini. Terus tadi apanya yang kunafe gitu-gitu. Um Ali tuh kalau kalian nggak tahu apanya? Kayak semacam puding roti. Tapi ada jahenya. Puding roti tapi ada jahenya gitu deh. Nah, gini, gue pengen nyobain shawarmanya. Katanya sih enak. Boy, 9 rem. Jadi itu semua makanan di sini termasuk ini tuh fresh banget. Ini tuh sistemnya made by order.
Jadi kalau misalnya kalian mau mesen, kalian mau makan apa segala macam, tinggal dia tuh udah ada dagingnya yang digulung itu ya kayak kebab gitu, di oseng-oseng-oseng, terus dimasak lagi, terus dipotong-potong sayurannya digulung, udah jadi gitu. Jadi ya yang jelas masih anget, masih enak banget, sayurannya juga masih seger banget. Fahri. Nah, kalau Fahri? Mas kuliah. Oh, oh yang ini ya? Wah gila, di sini ada soto Betawi, ambil sendiri dong. Kalau gue ngambil soto Betawi ambil sendiri, dagingnya yang banyak bukan kuahnya. Jadi setelah gue yang nyendok cuma dapat kuahnya doang. Wah ini kurang kecap nih, tapi nggak apa-apa deh. Tuh, lihat aja. Emang ini bukan yang pakai tipe kayak di pinggir jalan pakai minyak samin. Ini satu Betawi hotel. Ini lah higienis, tapi tetap jangan banyak-banyak. Awas kolesterol. Tapi kamu ngambil banyak. Kan nggak tiap hari. Mangkoknya kecil, tapi dagingnya banyak. Terus sekarang gue bakal ngasih tau kalian main course yang ada di Four Points ini. Nah, jadi berhubung ini lagi bulan Ramadan, jadi Itri ini kayaknya lagi ngusung tema kayak Middle East. Jadi semua makanan yang main course juga dia termasuk Middle East. Ada nasi kebuli, ada ayam, gue gak tau ayam diapain, yang jelas ayamnya. Coba ya. Apa tadi nama ayamnya? Tadi yang gue cobain. Ini kayak dada paha atas dibumbuin terus di grill. Ini dia nggak digoreng ya, di grill jadi. Enak ya pak, makan itu ya pak. Ini ayamnya pas banget dimakan sama nasi kebulinya, karena emang rasanya nggak agak mirip-mirip sama nasi kebulinya, jadi kalau lo makan bareng kayak rasanya kawin gitu loh. Ditambah kalau lo butuh sayur, ini ada brokoli yang udah direndam sama putih telur sama kaldu-kaldu gitu deh. Nih. Putih itu bawang putih dari. Putih telur ini, telur putih. Nih. Ini rendangnya Arab. Iya kan? Rendangnya Arab, rendangnya Timur Tengah. Mungkin dia teksturnya lebih halus dan lebih empuk daripada rendang, karena dia dagingnya nggak dimasaknya yang pasti nggak selama kayak rendang sih. Rasanya kurang kuat ini. Agak kari-kari dikit. Nah ini gue sekarang mau nyobain dessertnya, tadi kan udah dijelasin juga sama Fahri. Nah sekarang kan Fahri belum nyobain yang mousse-nya nih. Sekarang gue mau nyobain mousse-nya. Blueberry kayaknya. Seger. Seger bro. Ini enak. Jadi, andaikan si jamnya gak terlalu banyak, ini akan enak banget. Karena yang mousse-nya yang warnanya ini tuh mousse-nya. Ini mousse-nya nih jamnya. Mousse-nya itu tuh rasanya gurih gitu loh nya. Kayak enak banget. Nah jamnya tuh terlalu manis. Coba si mousse-nya lebih banyak nih akan enak banget sih.
Dan light banget lo abis makan banyak di sini. Terus makan ini tuh kayak bener-bener nyuci mulut banget tanpa rasa enek gitu loh. Enak. Nah, gue lagi ngobrol sama Marbongnya 4 Points. Ini kan teman-teman gue pengen buka puasa di sini, Tri. Harus bayar berapa? Oh, kalau misalnya di sini harga publish kita itu 180 plus-plus per orang. Kalau untuk anak-anak harganya bayarnya 50% aja. Anak-anak tuh umurnya dari berapa sampai berapa? Dari umur 5 sampai 10 tahun. Oke. Okay. Terus untuk hotelier kita juga ada harga khusus, cukup ngasih lihat kayak ID card gitu, business card hotel. Kita ada harga spesial di 133.000 plus-plus. Atau nama hotel, ini buat rekan-rekan hotel ya? Iya, buat rekan-rekan. Kita juga ada ini sih, ada promo di Vape. Di Vape, GDID sama Deal Java kita juga ada. Lumayan tuh, Vape.com. Oh, Vape tuh, iya. Vape, di Vape cuma 155.000 net. Jadi kita gak disponsorin guys, beneran. Iya, beneran. Gratis doang ya? Jadi gitu, oke? Okay?